Setelah bandnya Slank resmi mendukung Ganjar Mahfud, gitaris Slank Abdi Negara memilih untuk mundur dari jabatannya Komisaris Independen Telkom Indonesia. Abdi menyebut telah mengirim surat pengunduran diri sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia terhitung Jumat kemarin. Keputusan ini sebagai etika karena ia dan Slank memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Abdi menjabat Komisaris Independen Telkom Indonesia selama ini. Abdi dikenal sebagai pendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Soalnya tadi banyak yang nanya, ini komisaris kok ada di sini gitu. Ayo, ayo. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Dan untuk menghormati aturan yang ada, nilai-nilai etika. Jadi per hari Jumat kemarin jam 5 sore saya sudah melayangkan surat pengunduran diri dari Telkom Indonesia.